siapa yang dituju dari pernyataan Hasto ini kira-kira? Ya sudah pasti Joko Widodo. Pasti Joko Widodo, karena Joko Widodo sebagai presiden begitu ya. Meskipun keputusan ini melalui gugatan-gugatan, bahkan mungkin ada di antara yang menggugat dulu di awal-awal adalah kader PD Perjuangan, ya. Tetapi yang punya konteks pengaruh terhadap keputusan MK, tentu ini saya bicara di luar kekerabatan politik, di mana kita semua tahu bahwa ketua Mahkamah Konstitusi adalah ipar dari Presiden Joko Widodo. Tetapi Presiden Joko Widodo memberikan peluang untuk dikabulkannya gugatan ambang batas usia oleh MK, lalu kemudian nanti yang masuk dan berpeluang itu hanya Gibran, ini hanya ya, dalam artian satu-satunya tokoh yang punya peluang dan terdampak atas keputusan MK ini hanya Gibran di 2024. Maka mau tidak mau, kritik Hasto itu jelas ditujukan pada Jokowi. Tentu dengan dalih bahwa Jokowi rupa-rupanya tidak berpihak ke PD Perjuangan. Kalau Jokowi kemudian berpihak ke PD Perjuangan, dalam artian secara mengejutkan misalnya, rupa-rupanya yang dideklarasikan adalah Ganjar Pranowo dengan Gibran Rakabuming, mungkin kritikan itu tidak akan muncul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!